Ya, halo kawan-kawan, ini pesanan dari Pak Antoni di Bagigi ya. Mic wireless asli NC4. Wireless NC4 dia ada 4 angle. Jadi ini kita tes kalian ya, siap kita tes. Kita kasih ke Bang Antoni juga, saya itu nanti kita kirim. Dan sekaligus kita buat review-nya ke YouTube. Thank you. Langsung aja ya, kita langsung ya. Nanti kita coba di speaker itu. Oke, kita lanjut ke unboxing. Nah ini, oke, ya, kita buka aja. Nah di dalamnya udah ada hardcase ya kawan ya. Udah ada hardcase bawaannya. Ini juga ada kuncinya ya. Dia bisa dikunci. Ada kuncinya di dalam juga. Ini mejanya juga tempah. Kalau teman-teman mau bisa kabarin aja. Semua kita bisa buat calling aja apapun kita bisa. Oke. Itu kertasnya biasa ya, kartu garansi sama manual book. Nah ini receivernya. Nah ini set receivernya nih. Oke. Belakangnya oke, antena 1 power ya, udah kan. Oke, baru kita lanjut ke bawahnya ya. Ini ada apa? Satu ini ya, 2 3. Ini kita pasangin aja semua baterainya ya. Hand gripnya juga ada 4 beda warna, jadi bisa kita mainkan. Oh, kita skip aja lah ya kawan-kawan ya, nanti proses pemasangan baterai kan biasa aja ya semua. Kita skip, nanti langsung kita ke tesnya aja. Ya jadi kawan-kawan ini baterainya udah kita isi ya. Baterainya udah kita isi. Ya kan, kita matiin dulu. Oke, 1 2 3 4 ya kan, beda-beda hand grip. Oke, sesuai warna bawahnya. Oke. Ada sumpit-sumpitnya antenanya ya, kita keluarin dulu nanti kita pasang. Siap itu kita teskan ke receivernya dan kita tes juga seberapa jauh dia bisa nangkap ya. Ya ini ada kabel ininya ya, kabel konektor dari receivernya untuk mixer. Oke ya, pokoknya ini udah bawaan ada, biasalah ya semua kayak gitu. Nah adaptornya, oke, langsung kita pasang ini aja antenanya. Kita contohkan satu aja ya dulu, nanti langsung ke semua udah pasang. Oke, biasa, fungsi semua ya sama lah. Oke, cet diputar. Jadi masukin dulu, cari posisinya yang enak, baru ini putar. Cet. Oke. Oke, kita lanjut ke yang samping-sampingnya. Kenapa kita pasang aja antenanya? Gak ada antena sebetulnya bisa, cuman ada antena ya lebih kuat kan gitu, lebih jauh jangkauannya harusnya. Ya. Kalau ada nggak dipakai juga ngapain ya kan? Ini mau dibuat sumpit mie balap. Oke, set udah. Ya, jadi nanti kita ini kita konekin ke ini dari yang sebelah sini ya, di samping power ya. Tulisannya mixed out. Ya, yang tulisan mixed out. Set. Kita coba di sini, nanti ini satu lagi ke mixer. Ya, oke, ini posisi mic wireless MC4-nya ya, di sini kita hidupin aja ya. Saya nanti colokan ke ini semua hidup ya. Nah, jadi selanjutnya ini ya kabel ininya ya, konektornya kita masukkan ke si mixer. Kita
hidupin satu. Cek, cek. Ada gerak, cek. Kita cek aja yang di indikatornya. Mana yang gerak ya. Cek, cek. Ya, ini di channel 2. Berarti channel 2 kita gedein. Cek, cek. Cek. Oke. Hey, hey. Oke. Nah, ini udah masuk. Oke. Cek, cek. Satu. Hey, hey. Oke, udah masuk. Ya, yang ini udah masuk. Iya. Yang ini ya, kita coba juga ya. Yang ini kita hidupin. Oke. Cek, cek, tes. Eh, yang ini channel 1 ya, sebelah sana yang hidup ya. Cek, cek, ya. Cek, cek. Nanti kita juga tes seberapa jauh dari sana kap ya. Yang tadi hijau udah. Ini merah. Ya, yang ini merah. Tinggal kita coba yang orange sama yang biru. Ini yang biru kita on-kan, ini yang orange kita on-kan ya. Ini yang biru dulu ya. Cek, halo, hey ya. 1, 2, 3, ada on ya yang biru ini. Cek, cek. Yang biru on. Ini yang orange ya, ini yang orange. Cek. Cek, 1, 2, 3, hey. Oke, ya. Selanjutnya kita tes keluar aja ya, mau bisa nangkap seberapa jauh ya. Nanti saya akan jalan kita tengok seberapa jauh bisa nangkapnya. Oke. Lanjut. Jadi untuk Bang ini ya. Jadi untuk Abang Anton nih, ini semua mic-nya udah dicoba ya. Udah oke. Satu, yang ini yang orange. Ini yang biru ya. J. Suara saya asli. Ini suara saya kalau pengen J. Nah, hidup dari situ ya. Ini kayaknya gak usah tinggi kali deh ya. J. Here, ho. Kita matiin aja. J. 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 Ini suara asli. Ini udah mati ya. Nah, ini yang hijau. Ini yang hijau. Nah, ini yang hijau. Ini yang hijau. Ini yang hijau. Oke. Ini yang merah. Ini yang merah. Ini yang merah. Ini yang merah. Ini yang merah, oke? Ya, berarti semua berfungsi ya. Nanti saya tidak buat reviewnya, kita antar langsung ke sana deh, biar dikirim langsung ke balik. Ini Bang Tony ya. Kebalik. Ini kode berapa Pak? 357B16 ya. BLG. Oh, balik. BLG. Oh, okay. Siap.